Halo semua, jumpa lagi di channel Newbie Station. Kali ini bersama gue Tigno. Di video kali ini gue akan kasih tahu kalian gimana caranya membuat intro simple seperti GTA San Andreas di Filmora. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Yaps, hasil video kalian akan seperti itu. Dan langsung kita mulai saja. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian subscribe. Oke, pertama-tama kalian siapin dulu filenya. Video template dan audio udah gue sediain di deskripsi. Kalian tinggal download aja. Masukkan bahan video yang ingin kalian gunakan di layar pertama. Terus kita masukkan template video di layar kedua. Kita sesuaikan dulu durasi video layar 1 dengan layar 2. Setelah itu kita klik video layar 1 dan kita pilih menu green screen. Kita atur offsetnya menjadi 50, terus kita klik OK. Dan hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita tambahkan tulisan. Di menu teks ini kalian bisa cari model sesuai selera kalian. Di sini aku menggunakan titel 38. Nah, kita geser, terus kita klik 2 kali. Kita ubah tulisan lalu kita klik OK. Terus kita juga bisa tambahkan teks lagi. Nah, ini aku menggunakan teks dengan titel 39. Kita ganti lagi tulisannya. Kita atur posisi tulisannya biar sesuai dengan video. Kalian juga bisa ganti font dan warna tulisan di bagian font dan text color, serta animasi teks sesuai selera kalian. Setelah itu, klik OK, hasilnya seperti ini. Nah, kalian juga bisa menambahkan teks lagi. Tinggal kalian seleksi teks tadi, terus kita paste dan ubah font di posisi video terakhir. Lalu setelah selesai tinggal kalian ekspor. Nah, seperti itulah cara membuat intro seperti GTA San Andreas. Gimana? Simple bukan? Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.